Oke guys, kembali lagi dengan saya DFS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Ini jalannya yang menuju rumah nenek ya. Kalau malam ini serem guys masuk sini. Kalau bukan penghuni daerah sini tuh kayaknya nggak bakalan berani ya. Kalau udah biasa di sini ya kayak di kota nggak takut. Masuk mobil ke sini cuma motor aja. Ini di depan ada jalan yang masuk mobil. Oke guys, sampai ke jalan, belum jalan utama, ini baru jalan gang. Pisang, ada banyak sayurannya, cabai rawit, terong, wah komplit guys. Jadi kalau kita itu akhir puasa, kita berusaha untuk berkumpul di sini ya, sambil makan bersama, menikmati suasana kampung yang adem. Emang kita ini di tengah hutan ya, hutan bambu. Cuma masuk kendaraan roda dua aja, guys. Gak tahu di Google Map ada nggak nih, kelihatan nggak? Pokoknya suasananya asik banget guys. Gitu. Di belakang itu luas pohon bambu ya guys. Inilah suasana kampung nenek saya. Ini mesin air, tidak pakai listrik guys. Cuman diginiin doang ya. Oh mantep ini. Ini tanpa listrik guys. Mati lampu juga gak ngaruh ya. Gitu. Ya. Oh mantep. Airnya segar gak airnya? Segar. Lagi. Sambil olahraga guys. Jadi kalau tiap pagi, sore, mau mandi itu kita kompa dulu nih. Jadi nanti ototnya, coba lihat ototnya. Ototnya nih. Jadi kayak binaragawan nanti. Lihat-lihat ototnya kalau habis itu. Woi, gila cuy. Woi. Coba dikompa lagi airnya. Oh.
Banyak enggak? Mantap, airnya segar, guys. Nah, lihat ini tahun berapa? Tahun 90-an, guys. Dibangunnya tahun 90-an. Sudah 21 tahun, guys. Mantap ini. Sejuk. Ini belum komplit nih. Keluarga belum komplit, belum pada datang. Baru separohnya ini. Kalau udah datang semua, penuh ini. Jadi kalau udah kumpul itu rame, guys, makan bareng gitu. Sambil saling cerita ya. Sambil menunggu nasi mateng, kita keliling-keliling, guys. Nah, ini pohon talas ya. Talas yang bisa dimakan ini. Gitu. Kalau malam ini suara jangkrik rame, guys. Walaupun gelap. Nah, ini padi yang udah kering, guys. Sisa-sisa. Ini nasi apel ya, baru dimasukin nih. Jangan tanya rasanya seperti apa. Pokoknya ya nomor satu ya. Kalau nasi hau ya. Nah, terus kasih air ya biar empuk. Gitu. Tinggal ditunggu. Ini kayu bakarnya ya, guys. Gitu, biar nasinya wangi kalau pakai kayu bakar. Jadi nggak ngaruh tuh kalau gas lagi langka, tetap dapur kita ngepul ya, guys. Gitu. Yang penting kering ini kayu. Nah, terus cabai rawitnya nggak usah-usah ke pasar nih, ada nih cabai rawitnya, ada. Nah, cabai rawitnya banyak nih, guys. Kita metik nih. Oke, guys. Ini sekarang lagi mudik ya, lagi masak. Kebetulan mau masak yang enak gitu. Nasinya nasi akel, nasi hawu. Bentar lagi mateng ya, akhirnya udah mendidih. Oke, guys, ini cumi. Cumi bakar mantapnya. Ditambah sama sambal goang, sambal merah. Sama sambal kecap. Sambal kakak ayam kampung yang kering, bumbunya meresap. Tambah kredok nih. Kredok ini super pedas, kredoknya super pedas. Bakakaknya yang kering nih, mantap banget, guys. Gila cuy, bumbunya meresap, maknyus lang ya. Yang suka maling kepala peda ya, tapi dia sebagai tapi dia sebagai penyapu makanan dia. Kalau udah susah sisa dia
ya. Nah, ayamnya ini nggak di ini, masuk kandangnya nanti sore ya, kalau udah jam 5 dia masuk kandang sendiri gitu, jadi liar gitu guys, dia nyari makan sendiri. Nah, suasananya adem guys, walaupun tengah hari sejuk ya.